lah berdasarkan buku ni, kalau ada kesempatan lah mana tahu nanti, saya mungkin dalam kuliah-kuliah saya nanti, kuliah saya, jadi saya minta juga tuan-tuan ikuti kuliah saya. Sama ada melalui Imam Muda Jabar ni, page Imam Muda Jabar, ataupun Maib punya program, ataupun mana-mana lah organizer lain yang anjurkan. Mungkin saya akan bawa tajuk Sifatul Jannah, sifat syurga Allah. Di samping kita cerita pasal sifat Sifatul Nar, sifat api neraka, kita cerita yang tabsyiran sebagai berita gembira Sifatul Jannah. Nanti tuan-tuan boleh ikut. Saya minta mana live-live saya, tuan-tuan kalau tak dapat nak ikut pun paling kurang share ataupun tagging kawan-kawan supaya ramai dapat ikut live-live yang saya buat bersama dengan ustaz-ustaz lain lah. Sama ada di bawah Ajak Consultant ataupun di bawah Majlis Agama Islam ataupun bawah Bank Islam ataupun mana-mana organizer yang lain. Okay. Jadi kalau tengok kes yang semalam 5,000 lebih, hampir mustahil untuk mengatakan lockdown ni settle. Tak. Dia akan berterusan lagi. Itu jangkaan kita. Dan apa yang kita mampu kita buat ialah konsep pengajian dan semuanya berasaskan digital. Macam ni lah. Digitalization, maksudnya kempen saya, kelas ke apa, produk-produk saya, kempen untuk pembangunan Aqsa ke, semuanya dibuat secara digitalization. Kita buat secara kempen maya sahaja. Jadi saya minta tuan-tuan, jasa tuan-tuan, ibu-ibu ayah-ayah saya, haji dan hajah sekalian, untuk turut serta dalam kempen ni, maksudnya panjangkan kempen-kempen tu kepada orang taman, kawan-kawan kita. Sebab saya tak boleh lagi nak pergi ke luar, nak bertemu untuk pergi ke Bunga Raya buat kuliah, pergi ke Kota Lama Kiri, pergi ke Kerituania, dah tak boleh dah sekarang ni. So kita galakkan orang ramai menggunakan pengajian secara maya saja. Sebab jangkaan saya kemungkinan ni akan berlarutan sampai bulan 8. Paling common, paling kurang. Dan kemungkinan lebih daripada itu. Kemungkinan lebih daripada itu. Jadi kelas kita, kelas ngaji tafsir ni Selasa dan Rabu, bagi yang baru menonton ya. Kelas Selasa dan Rabu dibuat secara online 9 dan 11 pagi. Ini kelas waktu sekarang lah, untuk sesi Jun dan bulan-bulan yang lain nanti ya. Saya minta tuan-tuan panjang-panjangkan iklan ni. InsyaAllah penyertaannya akan diikuti ramai. Dan mungkin kita akan buat satu kelas tu, saya cuba limitkan paling ramai 15 orang. Dia tak boleh lebih daripada tu. Kalau permintaan tinggi untuk kelas yang berikutnya, kita akan buat satu lagi grup. Saya yang akan handle insyaAllah. Maksudnya saya akan susun jadual saya. Kita ada 2-3 hari untuk diisi insyaAllah. Kemudian kita ada kelas pada waktu malam, iaitu kelas ngaji dan tajwid. Kelas ngaji dan tajwid yang dihandle buat masa ini oleh Ustaz Ali. Tapi dalam bulan 6 ini, saya take over dulu. Saya take over kelas malam untuk mengukuhkan ataupun memurnikan silibus kita, hadaf kita. So kelas itu bermula pada 8 hingga 9.30 malam pada setiap Rabu dan Khamis, bermula malam ini untuk Jun. Jadi saya galakkan penyertaan daripada warga kelas kita dan juga warga luar yang belum lagi menyertai kelas-kelas kita dan keinginan untuk menyertainya, saya amat galakkan. So kelas kita ni dia boleh merentas semua daerah dan negeri, tak ada masalah. Bukan untuk orang Kuala saja, rentas negeri, rentas daerah, tidak ada masalah. Rentas negara pun boleh. Saya amat galakkan. Okay, so war-warkan. Kemudian berikutnya, kita ada untuk kanak-kanak, kita ada kelas ini kelas bekom package lah. Untuk kanak-kanak dihandle oleh Ustazah Atikah, dihandle oleh Ustazah Atikah, dan kita ada 3 orang ustaz lah untuk kelas online. Yang seperti yang dimaklumi, kita ada 4 cawangan, semuanya tutup disebabkan PKP ni. Jadi kita buat online. Ada 3 ustaz, ustazah yang handle, Ustazah Atikah Syarudin, isteri saya. Kemudian Ustazah Hafizah dan juga Ustaz Hasan Basri. Dua-dua ni orang yang hebat ya, semua Hafiz dan Hafizah. Ustaz Hasan Basri daripada South Africa, Ustaz Hafizah daripada USIM. So kelas kita dibuat dalam bentuk kumpulan. Ada kumpulan 1, 9 pagi ke 10.30 pagi. Kumpulan 2, 10.30 pagi ke 12 tengah hari. Ya. Itu kelas pada waktu pagi. Sebelum ni kita buat kelas malam dan sebagainya. Itu berdasarkan permintaan. Jadi
saya mula menggamit semua yang sebelum ini pernah menyertai, tapi disebabkan MCO ramai yang tarik diri. Kita ada pelajar kita untuk kelas ini dekat 100 orang kita punya pelajar sebelum daripada inilah. Disebabkan MCO keluar masuk disebabkan kurang. Tapi saya cuba nak berikan galakan bahawasanya kelas ini boleh diadakan secara online, ya. Dan ialah cabaran dia ialah internet sebenarnya. Sebab itu kalau kita buat pagi, sepanjang survey saya pagi okey, malam dia kurang sikit. Jadi insyaAllah lah kelas ni dibuat pada waktu pagi. Lagi seterusnya, ini cerita lain lah. Pasal saya cerita pasal kebun bendang tadi tu kan, antara syahwat manusia. Yang ini packaging kita baru dan buah yang baru. Saya nak cerita pada tuan, buah baru kita, buah Aliyah yang baru sampai hujung Ramadan hari tu. Sebelum tu Ajwah Madinah. Ini masuk Aliyah. Aliyah Madinah ni tak perlu saya cerita. Kalau siapa pergi ke Mekah, dia tahu Aliyah tu. Iaitu dalam tanah tinggi di Madinah, iaitu bertempat di Quba. Di dalam beberapa ratus meter persegi saja tanah itu, tak besar. Dan antara kurma yang paling nilai tinggi, mutu tinggi dan mahal. Nah, ini kurma Aliyah. Jadi sahabat saya Hamid Al-Bulushi, dia minta saya war-warkan kepada orang Malaysia lah. Dia ni toke Madinah lah, toke kebun Madinah. Kawan saya pun daripada awal 2000 lagi. Jadi bila jemaah datang ke sana beli dengan dia lah. Dia ada kilang, dia ada kebun, dia ada kedai di Madinah, berapa biji kedai di Madinah tu. Jadi disebabkan tak ada orang datang Madinah, lambakan Aliyah ni pun dahsyat. Dulu nak dapat Aliyah susah. Jadi dia kata Jabar, kalau kau nak Aliyah, kau promote saja dengan orang Malaysia. Dia hantar pada saya untuk saya buat promotion pada orang Malaysia. So warga yang menonton page ini, bolehlah sama-sama dapatkan Aliyah yang paling susah untuk dapat dengan harga yang saya bagi, harga yang orang kata bukan harga yang makul, bukan harga yang seperti di Madinah, harga yang makul, maksudnya masuk akal. So boleh dapatkan, nombor pun ada di situ. Berikutnya, kita buat packaging, dua packaging, 500 gram dengan 250 gram. Ini dia ada perbezaan. Apa yang membezakan Ajwah Madinah dengan Ajwah Aliyah, ya. Ajwah Aliyah seperti yang sebutkan, dia tanah dia kecil je. Ajwah Madinah seluruh tanah haram. Manakala Ajwah Aliyah berapa ratus meter persegi saja. Iaitu bertempat di utara Quba, tanah itu. Ya. Dan kelebihan dia, dan tentu antara hadis Nabi SAW, Nabi sebut, yang bermaksud, sesungguhnya pada kurma Ajwah Aliyah itu ada ubat penyembuh atau ia merupakan ubat penawar bagi racun apabila dimakan pada awal pagi. Ini Aliyah, hadis yang khas berkaitan dengan Aliyah, disebut dalam riwayat Muslim, dalam riwayat yang lain Bukhari dan sebagainya. Man tasabbaha bisab'i tamaratin ajwah lam yadurru subhu wala sihrun. Hadis Nabi yang lain menyebut tentang kelebihan kurma Ajwah Madinah keseluruhannya, termasuk Aliyah ataupun tanah rendah dan sebagainya. Makan 7 biji satu hari, dia boleh mengelakkan daripada racun dan juga sihir. Sihir. So kita amalkan, insyaAllah dapat mengelakkan daripada dua penyakit yang sangat membimbangkan itu. Begitu juga disebut dalam hadis yang lain, kurma ajwa itu berasal daripada syurga dan ia merupakan penawar daripada racun. Kata-kata orang Arab, saya tak tahu, dia bukan hadis lah. Dia orang Arab kata, kalau nak, dia kata kalau kita nak tak nak putus bekalan makan, kita tak nak putus makan anak kita, makan keluarga kita, dia katalah dia punya tips dia ada kurma. Mesti ada kurma. Tapi kalau orang Madinah tu kurma ajwah tu mesti ada di rumah, mesti ada. Dan saya secara praktikal saya memang ada sentiasa stok kurma ajwah, walaupun saya tak berniaga pun saya ada stok ajwah. Dan in practicalnya memang ada kebenarannya. Memang ada kebenarannya. Iaitu dapur saya tak pernah lagi lah kering lah. Berasap jugalah. Alhamdulillah. Itu mana rezeki daripada Allah SWT. Kan? Itu tip orang-orang kampung Arab lah, dia kata begitu. Sebab tu saya tengok orang Arab yang meniaga kurma ni, ya Allah. Dia biasa simple tapi ya Allah rezekinya, kemurahannya, pemurahnya dan sebagainya luar biasa. InsyaAllah. Tabarakallah. Banyak khasiat lain bermanfaat sebagai penawar racun dan sihir. Khasiat kepada ibu yang mengandung dan menyusu. Mudahkan untuk mengandung,
dan memudahkan untuk apa nama menghasilkan susu yang bermutu tinggi, insyaAllah. Baik, ada lagi? Ini kelebihan lain. Yang keempat, kurma ajwa aliyah daripada tanah tinggi. Yang kelapan, melancarkan penghadaman. Yang kesembilan, kaya dengan nutrien. Yang kesepuluh, membantu pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Yang kesebelas, membantu mengurangkan berat badan. Dan yang ke-12, mencegah penyakit jantung, kanser dan diabetes. Ini kita bantu. Saya rasa dalam banyak-banyak tu, ya, memang sangat berkesan. Cuma masalah bagi saya sekarang ni yang saya kena kita jaga-jaga tu, iaitu nombor 11 tu, mengurangkan berat badan. Itu saya kena fokus lebih sikit lah. Maknanya makan kurma tak boleh makan nasi. Itu sepatutnya kan. Boleh makan nasi tapi dengan kadar yang tertentu. Baik tuan-tuan, terima kasih di atas perkongsian. Dan please sharekan maklumat kita ni, pengajian kita, apa sajalah yang berkaitan dengan produk kita. Okey, ada resepi mudah. Okey, saya bagi bonus pada tuan-tuan. Siapa yang ada kurma kat rumah ataupun dia nakkan kurma bermutu tinggi, dia ambil ajwa lah, ajwa Madinah atau ajwa Aliyah. Dia buat jus. Kalau anak kita yang jenis tak makan tu, cuba buat jus. Ini dia punya cara nak buat jus kurma homemade. InsyaAllah saya akan packaging, saya akan buat dia juga ni. Jualan secara pre-order. Siapa yang nakkan susu kurma. Itu cara dia lah. Dia ambil 7-10 biji kurma, dia buat macam memang power tu kan. Memang sedap. Dan anak kita yang tak makan pun, yang jenis tak makan kurma pun, dia akan suka pada kurma disebabkan kita buat jus kurma, susu kurma. Itu dia. Baik, ini boleh dapatkan daripada iklan kita, daripada Ajab Mat. Ajab Mat ni adalah online punya bisnes lah. Dan insyaAllah saya dalam rangka untuk buat kedai dipanggil My Borong bersama dengan rakan-rakan lain lah. Ada beberapa partnership. Kita akan buat jangkaannya pada bulan 9. Dan insyaAllah berikan sokongan kepada My Borong ini. Dia adalah wholesaler dan juga retailer. Untuk Perak, insyaAllah saya handle lah. InsyaAllah. Sebagai orang kata apa? Keluar daripada zone tourism. Sebelum ni saya banyak tumpu pada tourism, tumpu pada education saja, tapi kali ini kita pergi kepada pemborongan, insyaAllah. Jadi dengan doa dan kebaikan, keberkatan daripada ibu-ibu, ayah-ayah, haji dan hajah, orang-orang salih semuanya, ahli syurga, biznillah ta'ala, mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikannya. Jadi terima kasih di atas perkongsian, terima kasih di atas kesudian semua untuk mendengar perkongsian saya. Wallahu waliyyu taufiq wassalam. Wabarakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuba buka gambar kita sekali lagi. Snap. Cuba buka Puan Radia, Puan Nurain. Okey, okay, semua ada. Puan Raya, Puan Sabaha. Okey. Okey. Puan Sabaha tak buka? Okey. Satu. Okey, cheese ya. Cheese. One, two, three. Itu dia. Okey, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Okey. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.